Cantik kan? Cantik betul. Bumi saja itu udah menyambut gitu loh. Masya Allah. Allah. Seolah-olah warna pelangi ni. Macam warna pelangi. Tuan-tuan, Allah Ustaz Muhammad, mudah-mudahan dia merupakan salah satu daripada tanda-tanda husnul khatimah, tanda-tanda kebaikan. Amin. Kepada si mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sayang kalian dan semoga kita dikumpulkan kelak di yaumul kiamah di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Alright guys, sebelumnya kita sudah mendengarkan penjelasan daripada Ustadz Ilyas Ismail berkenaan dengan kubur arwah pilot naas yang kemarin jatuh gitu kan, cantik bagaikan pelangi ya. Dan sekarang ada Ustadz lagi yang berkomentar tentang kubur arwah pilot ini guys, ataupun kapten pilot ini. Nah langsung saja, yaitu Ustadz Jafri guys, kita play videonya supaya kita bisa mengambil pelajaran dan ilmu juga, semakin kita banyak istilahnya mendengarkan tausiah-tausiah ataupun bisa dikatakan nasihat-nasihat daripada Ustadz-Ustadz, maka insya Allah hati kita akan lembut, kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih mempersiapkan akhirat insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja guys, kita play videonya. Ini daripada Nur Muhammad Channel guys, let's go. Subscribe guys, Nur Muhammad cantik channel. Cantik bagaikan pelangi. Demikian keindahan kubur dengan lapisan tanah berbagai warna milik Allahyarham Syahrul Kamar Ruslan, 42 tahun, yang disifatkan cantik menyerupai pelangi oleh seorang penggali kubur. Menerusi perkongsian penggali kubur tersebut, ia merupakan pengalaman kali pertama sejak bekerja sebagai penggali kubur. Liang kubur tersebut difahamkan adalah milik Allahyarham yang merupakan salah seorang mangsa nahas pesawat B-Craft model 390 di persiaran Elmina Shah Alam Khamis minggu lepas, yang dikebumikan di tanah perkuburan Islam Klanggix, Hulu Klang, Selangor pada Ahad lalu. Beberapa klip video yang dikongsikan di media sosial turut memaparkan pemandangan dalam kubur tersebut sekaligus mengundang pelbagai reaksi daripada warga maya, termasuklah salah seorang penceramah bebas tanah air. Masya Allah, saya dapat satu video yang tunjuk tentang kubur salah seorang daripada pilot mangsa nahas kapal terbang baru-baru ni. Subhanallah, jom kita sama-sama saksikan. Masya Allah. Ini penggalian, baru penggalian ya guys ya. Allahu Akbar. Menyembali ya? Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah selesai. Lubang kubur untuk jenazah pilot yang terlepas malam. Lubang ni agak besar dan panjang sebab jenazah akan masuk sekali dengan peti. Peti dia, kotak dia. So, kita tak ada liang di sini. Liang lahat tak ada. So, kita ada hanya lubang besar saja. Nampak je mudah. Sebenarnya tanah yang kita naikkan ni pun 2 tan. Lebih kurang 2 tan. Banyak ni. Untuk lubang ni saja 2 tan tanah kita naikkan. Segala ini masih manual. So lepas main Jumaat petang ni insyaAllah jenazah akan dikubumi di sinilah. Tanah perkuburan Islam Kampung Klanggit Baru, Astapak. Masya Allah.
Ambil masa juga 3 jam. Tak siapkan satu lubang ni. 3 jam 4 orang bekerja. Allahu akbar. Allahu akbar. Hari ni hari Ahad, dah masuk hari ketiga dah. Jenazah yang ditunggu-tunggu, kapten kapal terbang Elmina tu tak kunjung tiba lagi. So kemungkinan, insyaAllah katanya selepas Zuhur atau Asar hari ni, Ahad. Kebetulan hari ni ada satu lagi kematian. So seawal 7 pagi tadi kita dah punch card kat sini. Masya Allah. So bagi yang teruja dengan keindahan pelangi, ni kita tengok, kita saksikan. Astapa nak masuk dalam. Ini pandangan daripada dalam. Masya Allah. Ini pandangan dari dalam lubang kubur dia. Dia memang berlapis-lapis macam ni. Merah. Agak coklat sikit, merah, hitam, ni agak kekuningan, sini ada hijau-hijau sikit dan membawa ke kuning. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 warna, 8 warna yang berbeza. Masya Allah. Bagi yang teruja nak tengok, kami buat ni gambaran dekat. Allah. Inilah lubang kubur jenazah kapten kapal terbang Elmina tu. Masya Allah. Luas dia memang luas dan lebar. Cantik kan? Cantik betul. Bumi saja itu sudah menyambut gitu loh. Masya Allah. Allah. Seolah-olah warna pelangi ni. Macam warna pelangi. Nah, okey. Kita tunggu jenazah dia. Mungkin selepas Zuhur atau sebelum masa katanya hari ni. Insya Allah, insya Allah. Penghuni dia akan tiba petang ni. Masya Allah, subhanallah. Tuan-tuan, Allah Ustaz Muhammad, mudah-mudahan dia merupakan salah satu daripada tanda-tanda husnul khatimah, tanda-tanda kebaikan. Amin. Kepada si mati. Amin. Allah Ustaz Muhammad, Allah boleh bagi sebarang tanda supaya manusia yang hidup boleh mengambil iktibar dan pengajaran daripada apa yang berlaku. Bahkan subhanallah, bila seorang itu meninggal dalam keadaan dia, Allahumma salli alaihi Muhammad, terbakar, itu juga merupakan salah satu syahid akhirat. Bila sebut syahid akhirat ni, dia Allahumma salli alaihi Muhammad, mudah-mudahan akan dikurniakan oleh Allah kebaikan-kebaikan, Allahumma salli alaihi Muhammad, nanti di ketika di alam barzah dan juga di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita seluruhnya dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada, amin, apa yang kita saksikan. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah tadi ya guys ya, pandangan Ustaz Jafri berkenaan dengan kubur arwah pilot nahas pesawat cantik bagaikan pelangi. Allahu akbar. Jadi ya betul, kita harus menjadikan ini sebuah pelajaran bagi kita agar supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa sih yang gak ingin gitu kan, matinya kita dalam keadaan syahid dan bumi menyambut kita.
Ya, siapa yang tidak mau seperti itu? Semuanya mau. Kita mau husnul khatimah, tapi terkadang kita masih lalai. Ya, padahal surga itu nyata dan neraka itu nyata. Kita meninggal, kita mau kemana? Kalau kita belum menyiapkan diri kita sekarang, bila lagi, kapan lagi kita mau menyiapkan? Kalau setelah mati kita nggak bisa. Makanya banyak di dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya ketika orang mati dia akan merasa merugi. Lalu minta kepada Allah, ya Allah hidupkan saya kembali, saya akan bersedekah, saya akan membaca Al-Quran, saya akan melakukan kebaikan. Seperti itu Allah sudah gambarkan semua di dalam Al-Quran. Makanya baca Al-Quran. Allah sudah gambarkan semua. Ketika orang itu mati dalam keadaan istilahnya merugi, iya kan? Dalam keadaan miskin, tidak punya amal perbuatan baik, maka dia meminta kepada Allah ketika disiksa, ya Allah hidupkan saya akan berbuat baik. Maka daripada itu teman-teman sekalian, dengan kita mendengarkan dan kita juga melihat ya banyak sekarang video tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan melalui mungkin sosial media seperti ini ya, melalui orang-orang yang tergerak hatinya untuk merekam video kayak tadi yang betapa indahnya kuburnya macam pelangi, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nak menunjukkan kepada kita betapa indahnya ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dengan penuh keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika istilahnya kita itu mempunyai amal-amal perbuatan yang baik yang banyak ya, tapi kita belum tentu juga seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak ikhlas menjalankan itu percuma. Kita berbuat baik, terus berbuat baik, tapi kita tidak ikhlas hanya mengharapkan pujian manusia, kita tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu ketika kita melakukan kebaikan, iringi dengan kalimat ikhlas. Iringi dengan keikhlasan di dalam hati kita, ya, meminta kepada Allah ridha. Sehingga apa? Setiap perbuatan kita, kebaikan kita menjadi amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Semoga kita dapat pelajaran dan pengajaran yang besar daripada video ini guys ya. Masyaallah. Allahu akbar. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jazakumullah Ustaz Jafri yang sudah memberikan penjelasan kepada kita sehingga kita lebih cinta lagi ya guys ya. Dengan amal-amal kebaikan tentunya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like rearrange.